Hai, selamat datang di Emlut Virido. Kamu jago sekali. Hai guys, welcome back with me. Pada video kali ini, gue share tutorial cara buat video jadi cut dari aplikasi Lamotion nantinya. Menggunakan lagu DJ Amelia yang viral di TikTok untuk hasilnya seperti ini. Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Dan kali kalian sudah melihat aslinya, langsung saja kita ke tutorialnya. Seperti biasa, kalian mau pelajar baru, dan jika sudah, sini kalian masukkan mentahan audionya, masukkan videonya, mentahan video. Udah kalian ekstrak audionya, taruh atas videonya. Jangan lupa tanda habis sampai di akhir. Kemudian untuk ininya, bentar. Oh, untuk beat yang di sini kita hapus saja. Kita potong kanan untuk videonya di sini 0403. Jika sudah di 404, tambahkan foto. Oke. Kita tambahkan aja foto ya. Tambahkan aja foto. Oke, potong kanan di 5.21. Move total transform, efek zoom, kasih keyframe di awal. 4.16 kita kasih aja ke 1.300. Di 5.10 kasih keyframe, di akhir kasih ke 1.080. Untuk kanan, kurva kasih seperti ini. Oke. Jika sudah, kasih gerak, kasih keyframe di awal. Di 4.16 kita kasih ke bawah. Di 5.10 kita gerakin ke atas. Di akhir kita kasih ke setengah. Mentokan kanan. Bentar. Udah kasih kurva seperti ini. Guys, kayaknya kurang zoom. Kita kasih ke 1.400 aja nih ya, 1.400. Kita gerakin ke bawah. Di 5.10 kita kasih lagi ke 1.400. Kemudian di sini kita gerak ke atas lagi, kita gerakin. Udah. Oke, seperti itu. Kita potong-potong aja. Gini 522. Oke. 522 tambahkan lagi foto. Kemudian kita panjangkan sampai di sini di 708. Kita tambahkan efek gerak, kasih keyframe di awal. Di 603 kita gerakin ke bawah, kasih keyframe di step beat, tentukan kanan. Kemudian di 606 kita gerakin aja ke atas. Di 6.15 juga gerakin ke atas. Bentar. Di 6.25 gerakin ke atas juga. Di 7.04 atau 0.03 gerakin ke atas juga. Pas kurva ke semua, bentar, kasih kurva seperti ini. Copy kurva, pas ke semua keyframe. Disini kita kasih kebalikannya. Langkah satu kurva. Oke.
guna kita ke efek zoom, kasih keyframe di awal dan di akhir. Jangan 28 kita kasih aja ke 1600. Di bit 622 kasih keyframe, ubah ke 1400. Di 609 kita gerak kasih ke bentar. Oke guys, ini kita kasih aja keyframe di setiap bitnya ya. Keyframe kasih keyframe lagi, kasih keyframe lagi. Pas aku rupakan sama keyframe kayak gitu. Kedua kita potong-potong, tampakkan lagi foto. Fotonya memang berbeda ya, karena dia collapse sesuai yang di awal tadi. Oke, sebentar. Mana ya? Ntar guys, gini aja. Oke, nah, potongan di 826. Nah ini kita samakan aja dengan yang di awal tadi. Oke, panjangin dulu. Kita copy layer kembali. Nah ini kita paste layer yang paste efek ini aja, efek geraknya. Dan di efek gerak ini yang 721 kita gerakin ke atas. Oke, kemudian di 815 gerakin ke bawah. Nah seperti itu. Oke, kita potong-potong. Sini tambahkan foto lagi. Oke, kita panjangkan sampai di 10.14. Sini kita ke efek zoom. Bentar. Potong aja di 5909 dulu. Baru sini ke muhtar tramprop, efek zoom. Kasih keyframe di awal dan di akhir. 10.03 kasih aja ke 1400. Kasih keyframe di setiap bit. Kemudian pas kurva sama keyframe, keyframe muter, kasih keyframe di awal. Sini kita kasih aja ke 3. Kemudian di 927 kasih ke min 3. 10.03 kasih ke 3. Terakhir ubah ke 0. Motokan kanan, pas kurva sama keyframe. Seperti itu, kita potong-potong. Tambahkan lagi kubus. Fill composition area. Buat warna putih. Potong kanan di 11.03 ke blending, kasih keyframe di awal. Keyframe lagi ubah ke 0, mentokan kanan atau mentokan di sini. Di 10.29. Oke. Okay. Jika sudah. Oke, jika sudah. Kita ke 410, tambahkan efek di distortion atau warp, tilt atau bin, tekan mirror, tambahkan lagi efek di move transform, oscillate atau mengambil, kasih keyframe di angle atau sudutnya, ubah ke 90 derajat, tekan kiri, kasih keyframe lagi, kita ubah ke -90. Tekan kanan, frekuensi kita kasih aja ke 40, magnitude kasih ke 0, kasih keyframe, tekan kanan, keyframe lagi, kasih aja ke 120, tekan kiri, kurva kasih setengah, oke, tar frekuensi naikin sedikit aja ke 50. Tambahkan lagi efek di move atau transform swing atau ayun,
Untuk frekuensinya kasih aja ke 90. Angle 1 kasih keyframe, ubah aja ke min 3. Menekan kiri, ubah ke 0. Menekan kanan, frekuensi kasih aja ke 1. Maaf. Angle 2 kasih keyframe, kita ubah ke 3 juga. Menekan kiri, ubah ke 0. Menekan kanan, tambahkan efek lagi. Di efek drawing energy glow scan, ubah ke 0, crystal ke keyframe di awal, keyframe lagi, tekan kanan. Nah, ubah ke 1 ya, di yang keyframe kanan, ubah ke 1. Tambahkan efek di blur yang motion. Tambahkan efek lagi, color and light, exposure atau gamma. Kasih keyframe dulu di akhir, keyframe lagi. Kasih aja ini ke 150. Menekan kiri. Kurva kasih seperti ini. Kita matikan dulu glow scan-nya. Kita copy layer. Hidupkan lagi. Paste di sini. Nah, oke. Bentar. Di part ini kita paste layer, paste efeknya aja. Dan kita matiin efek exposure, beserta kita kasih efek kebalikan atau horizontal. Oke, di sini sama. Hapus exposure. Oke. Dan jangan lupa kasih horizontal. Di sini hapus exposure dan motion-nya. Motion biarin aja. Bentar, guys. Begitu. Di sini kita copy layer, paste di sini. Efeknya aja. Kemudian copy layer yang di tengah. Nah, kita taruh di sini. Oke, ke part foto. Paste layer, paste efeknya aja. Enggak, bentar, salah guys. Nah, di foto ini kita paste dulu. Paste dulu, kita copy efek, paste di sini. Aktifkan efek exposure. Tambahkan efek. Di move to transform random displace. Kemudian di ombang-ambing, buang keyframe akhir. Awal juga buang. Angle kasih, frekuensi kasih aja ke 3 atau 3,50. Magnitude yang awal kasih ke 500. Oke. Tekan kiri. Kurva seperti ini kita kasih. Diduplikat. Kemudian untuk ombang-ambing yang bawah, angle-nya atau sudut kita kasih ke 0. Terkait. Yang atas ini kita kasih aja itu sudut ke 45. Oke. Kemudian di efek ombang-ambing di bawah, frekuensi kita kasih ke 360 aja. Di random displace, ubah ke 0, kasih keyframe tekan ke kanan atau kasih di sini 70.09. Evolusi kasih keyframe juga di sini, juga kasih keyframe. Mandir awal kita kasih aja ke 200. Tekan kiri. Kurvanya jangan lupa seperti ini. Di evolusi kasih keyframe awal, ubah ke 2 juga. Tekan kiri. Kurva seperti ini. Di shift kasih keyframe, ubah ke 2 juga.
menekan kiri ke rupa seperti ini. Nah gitu ya. Seperti itu. Kita copy layer. Kita paste ke semua foto atau yang foto yang ini keempatnya. Paste efeknya aja. Oke. Bentar. Salah guys, di sini awal sebelumnya di motion blur. Kita kasih kedua. Bercopy layer. Paste ke foto-foto keempat foto berikutnya ya. Paste style, paste efeknya aja. Di efek yang bitnya kecil, kita kasih horizontal. Oke, di 624 kasih horizontal. Nah, gitu. Nah, ini kita kasih aja efek yang tadi. Bentar. Benar. Di efek ini kita copy dulu yang di awal. Kemudian paste di foto ini 712, paste layer. Paste efeknya. Kemudian di sini 505 kita copy layer. Oke. Paste di 4 foto berikutnya. Paste layer. Paste efeknya aja. Oke. Gitu ya. Bentar. Oh ya, di sini kita nggak usah kasih horizontal, maaf. Horizontalnya nggak usah kita kasih. Nah. Kita copy layer di 706. Sini. Kita paste layer aja. Paste efeknya. Dan di efeknya ini. Oke, bentar. Kita copy layer. Paste ke 4 foto di atasnya. Oke. Paste style, paste efeknya aja. Nah, seperti itu. Tambahkan efek coloring di 404. Atau jika nggak mau ribet, kalian manual copy aja dari preset sebelumnya. Dari coloring sebelumnya ya. Nah, dua ini. Kita copy dua layer ke project tadi. Oke. 404. Paste dua layer. Kita potong kanan di sini. Kita nama kedua layernya. Potong kanan di 1103. Nah, jika sudah kita tinggal ubah ke 60 fps dulu. Entar, salah. Nah, ke 60 fps kita tekan, pilih yang ini ya, yang di export. Jika sudah. Dan oke, sekian untuk tutorial kali ini. Please like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Dadah.